Nah guys, nampaknya hubungan antara Nico dan juga Starla memang benar-benar akan mereka perbaiki bersama-sama. Bahkan Starla pun sendiri telah meminta maaf kepada Nico bahwa selama ini Starla selalu saja curiga kepada Nico bahwa ia pergi keluar itu untuk menemui Ayu. Namun, ketika mendengarkan Starla mengatakan hal ini demikian, membuat Nico pun semakin merasa bersalah kepada Starla. Karena semua kecurigaan yang telah diucapkan oleh Starla memang benar, bahwa selama ini Nico masih membohongi Starla dan masih pergi menemui Ayu. Nah guys, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Nico di episode selanjutnya?